Ini adalah balok girderi yang telah disiapkan untuk viadu Ngilingan. Jadi hari ini kita akan melihat langsung dari proses pengangkatan dan pemasangan balok girder di viadu Ngilingan ini ya teman-teman. Dan inilah detik-detik pengangkatan balok girder untuk viadu Ngilingan. Oke teman-teman, kembali lagi di Arka Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Hari ini, Senin tanggal 20 November 2023, kembali saya mengajak teman-teman untuk melihat langsung pengangkatan dan pemasangan balok girder di viadu Ngilingan. Jadi malam hari ini akan dilakukan penutupan jalan dari utara Masjid Sheikh Zayed hingga sebelah barat viadu Ngilingan yang ada di Jalan Ahmad Yani ini ya. Mulai pukul 7 malam hingga jam 5 pagi untuk pemasangan balok girder yang ada di viadu Ngilingan ini. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih ya teman-teman, dan ini jalan sudah ditutup. Kita masih akan menunggu nantinya proses pemasangan balok girder di viadu Ngilingan ini ya. Dan tampak di sini ada sebuah kereta yang melintas di jalur single track viadu Ngilingan Solo. Nah, tampak di sini beberapa alat berat dan juga kren sudah mulai berdatangan ya, teman-teman. Terlihat di sini ada alat berat ekskavator ya yang dikerahkan juga untuk melepas tiang peringatan ketinggian di viadu Ngilingan ini ya. Karena nantinya balok girder akan melalui jalur ini supaya tidak tersangkut ya teman-teman. Jadi memang perlu dilepas ya. Ini adalah proses pelepasan ya dari tiang peringatan ketinggian yang ada di viadu Ngilingan ini teman-teman. Dan tampak para pekerja sedang sibuk ya. Ada pula beberapa warga yang sangat antusias ya melihat dari proses pengangkatan balok girder yang ada di Ngilingan ini ya teman-teman. Banyak warga yang sudah menanti-nantikan untuk melihat jalur rel ganda yang ada di viadu Ngilingan Solo ini tersambung. Nah, kita masih akan menunggu ya kedatangan dari balok-balok girder yang akan dipasang di viadu Ngilingan Solo ini ya teman-teman. Nah, ini tiang peringatan ketinggiannya sudah mulai bisa dilepas ya. Dan akan digeser di sebelah selatan jalan ya, di sebelah utaranya Masjid Raya Sheikh Zayed. Nah, ini sudah mulai diturunkan sehingga nantinya balok-balok girder sudah mulai bisa melintas di jalur ini ya teman-teman. Nah, ini balok-balok girder sudah mulai berdatangan ya teman-teman. Kita masih akan menunggu proses dari pengangkatan dan pemasangan balok-balok girder ini ke pondasi-pondasi yang baru dari jalur rel ganda yang ada di viadu Ngilingan Solo ini. Tambah di sini balok-balok girder sudah mulai diarahkan untuk mendekat pada pondasi-pondasi yang baru jalur ganda rel kereta api yang ada di viadu Ngilingan ini ya. Terlihat di sini para pekerja sedang sibuk ya untuk mempersiapkan tali-tali besi yang akan dipakai untuk mengangkat balok-balok girder ini teman-teman. Dan ini akan dipasangkan di balok girdernya ya. Nah, inilah detik-detik pengangkatan balok girder yang akan dipasangkan pada pondasi yang baru jalur ganda rel kereta api yang ada di viadu Ngilingan ini teman-teman.
Jadi memang perlu hati-hati ya, karena ini memang sangat berat sekali teman-teman, dan perlu diarahkan untuk supaya nanti pas ya pemasangannya pada pondasinya. Nah, ini mulai diangkat dan diarahkan ya teman-teman, supaya nantinya bisa terpasang dengan baik pada pondasinya ya. Jadi viaduk Gilingan resmi tersambung pada 20 November 2023 pada malam hari ini. Nah, ini balok girder yang kedua teman-teman, mulai diangkat dan akan dipasangkan pada pondasinya ya. Jadi beginilah teman-teman detik-detik pengangkatan dan pemasangan balok-balok girder yang ada di viaduk Gilingan Solo ini. Terus ikuti channel kami untuk melihat update-update terbaru dari pembangunan yang ada di kota Solo ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.